Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview armada yang kemarin baru rilis. Ini adalah armada bus jadul ya, atau bus zaman dulu dari Pak Farid Madiawan. Dan untuk livery-nya ini dari Mas Aryo. Dan bagi teman-teman yang berminat dengan mod serta livery-nya ini, bisa langsung cek link yang ada di bawah. Nanti untuk link modnya serta livery-nya itu sudah di channel link yang ada di bawah ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, untuk penampakannya seperti ini ya. Ini seperti bus jadul model banteng gitu kayaknya. Entah banteng itu kayaknya modelnya gini atau tidak ya. Soalnya ini kotak gitu. Dan untuk wipernya di sini menggunakan wiper model tegak bagian atas seperti bus-bus zaman dulu ya. Kayak bus sumber itu kayaknya pakai ini ya, wiper seperti ini. Ini kalau di tengahnya dikasih kayak pemisah kaca kiri kanan, nanti bakalan keren banget ya, kayak bus Sugeng Rahayu gitu. Kalau dulu itu namanya bus Sumber Kencono kalau nggak salah. Dan yang kita pakai di sini livery bus Restu ya. Nah ini untuk rutanya Malang Surabaya Ponorogo BP. Dan mungkin yang tinggal di area Surabaya sampai Ponorogo itu tahu ya, bahkan Madiun pasti tahu untuk PO Restu ini. Kalau dulu itu Restu itu seperti ini, jadi belum ada bandanya ya. Oke teman-teman, tidak lama-lama lagi, langsung aja ya kita review untuk modnya ini. Pertama lampu dekatnya seperti ini, wush keren ya. Untuk detailnya itu rapi banget loh. Kita cek lampu belakang. Wis, mantap loh ini. Untuk lampu jauh, wis, lampunya ini keren ya. Terlihat sangat manis. Jadi untuk nyalanya ini kayak berbeda-beda gitu ya teman-teman. Ini lampu dekat, ini lampu jauh. Lampu hazard seperti ini untuk lampu hazardnya. Sen kanan, lalu sen kiri. Dan setelah itu kita coba untuk wiper. Wes, pergerakannya di sini normal ya, keren-keren. Untuk pintunya seperti ini, menggunakan pintu model lipat. Dan di sini non toilet ya, jadi ya bus zaman dulu itu yang menggunakan toilet itu masih jarang ya. Dan untuk lampu belakangnya seperti ini, lampu rem, lampu hazard, sen kanan, sen kiri, terus lampu mundur. Dan di sini ada lampu juga di bagian interior. Ini seperti bus Sinar Jaya ya, yang menggunakan lampu tambahan di bagian interior dalamnya. Untuk knalpotnya di sini diletakkan di bawah ya. Terus setelah itu kita akan mengecek untuk bagian daleman atau interior. Nah untuk interiornya seperti ini. Yang kita gunakan di sini adalah model yang standar ya. Jadi kameranya itu menggunakan kamera sopir. Ini rapi banget loh. Bahkan seperti mod-mod sel pada umumnya. Jadi mantap. Dan untuk pandangannya juga enak banget di sini. Dan kita cek untuk animasi 1, 2, 3. Animasi pertama di sini fix itu ya. Dan untuk animasi kedua di sini ini bagian kaca geser sama ini ya, kayak kernet sama kondektur bagian belakang. Lalu untuk animasi ketiga ini adanya penumpang. Di sini full penumpang. Suspensinya belakang itu agak turun. Di
Jadi seperti itu teman-teman untuk reviewnya. Ini langsung saja kita buat jalan-jalan. Ini kita di Terminal Purwokerto. Dan di sini busnya itu menggunakan bodi ini ya, non HD kayaknya. Karena bus-bus dulu itu nggak setinggi-tinggi bus-bus sekarang gitu. Mungkin teman-teman yang belum tahu karena bus non HD itu juga ada ya, non HD, jadi busnya itu rendah gitu. Kalau ini entah ya, kayaknya ini busnya panjang banget ya. Entah ini panjangnya seberapa ya. Kita coba bandingkan ya dengan traffic yang jet bus HD di sini. Soalnya kayaknya panjang banget ini. Kita coba ukur. Dan untuk akurasi beloknya ini enak banget. Ini kemana ini busnya kok nggak muncul-muncul? Kapan-kapan kita akan ganti koordinat ya, supaya lebih enak untuk didengar gitu. Karena ini saya menggunakan koordinat yang ini ya, Mercy kalau nggak salah, Mercy atas 2 gitu. Jadi mungkin suaranya agak beda gitu. Wah ini buat ngeblong. Busnya nggak keluar ini. Dan kita berhenti di sini saja ya teman-teman, supaya durasinya itu nggak terlalu lama. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya berbicara channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjaya.